Transaksi ikan paling ribet yang pernah aku lewati seumur hidup. Ini gara-gara Fajar Arif pokoknya. Yo, what's up guys? Back with me Vincent in this room ID bersama dengan bosen dong ngerti-ngerti. Kalian sudah bosen belum sama ini? Ini hari ini saya datangkan biasanya ya. Soalnya gini Jar, belum ada orang yang mereview ikan-ikanku. Wah. Senangnya duluan dewe. Saya datangkan Fajar Arif untuk mereview ikan. Ini loh, aku tuh mau ngasih tahu Fajar dulu. Maksudnya ini kan ikan yang disarankan oleh Fajar Arif yang jadi rebutan sama Ricci Yohan. Bejone kok ya, kecekel aku. Tapi Jar, tak ceritain dulu background story sedikit. Aku mau transaksi ini, transaksi ikan paling ribet yang pernah aku lewati seumur hidup. Sampai berhari-hari. Makanya. Untungnya, nah ini aku saranin ke teman-teman kalau mau transaksi, terus ke orang yang bukan seller dan bukan apa ya maksudnya nggak punya misalnya memang jualan atau apa, maksudnya sesama hobis gitu ya, mendingan lebih baik disarankan menggunakan Rekber. Nah ini kalau nggak ada Rekber ini sangat ruwet intinya gitu. Itu berarti Rekber. Rekber. Soalnya ruwet banget. Nah ngomong-ngomong thank you Om Kido dari IPF yang udah bantu dan menengahi dan jadi wasit ya toh. Kalau nggak ada Om Kido, Jar, mumet. Mergane. Mumet sekali. Mergane, ya ribet lah intinya. Aku nggak mau juga buka menceritakan disini, atau dipikir membuka aib ya. Soalnya orangnya juga sudah minta maaf ke pihak inilah yang menengahi dan pihak pembeli gitu. Nah ini rencana mau tak kasih nama Siliwangi Jar, soalnya aku dapatnya dari Bandung nih, dari Jawa Barat. Wah, ini yang kemarin kamu bilang itu ya, yang apa modelnya jadi separuh-separuh gini? Lawasan. Oh lawasan, tapi nih menurutmu ini apa? Sumatera, Borneo? Belum jelas. Nah, aku Borneo, nah aku loh. Foto Borneo ya. Ini cuman dia itu. Kayak belakang apa yang depannya ini malah enggak begitu tandus. Apa bawah tuh loh yang depan bisa nambah enggak, Sar? Nambah apa nih? Yang di dorsal bawah. Belum tahu sih, belum. Coba tuh coba lihat tuh. Coba sih, coba coba. Dicoba. Pakai pelet apa? Pakai pelet jahat toh. Pelet jahat. Nah, itu loh yang di bawah, yang bagian depan itu kan masih belum. Nah, itu loh masih belum. Masih kurang punya aku ya kayak gitu depan. Tapi awalnya gitu Jan? Samar-samar, pertama samar-samar dulu, nanti jelas sendiri. Tapi ini pertama datang Jar, jadi pertama datang itu ekor sobek. Sobek. Ekor sobek. Terus sempet kayak grepes-grepes tuh loh. Nah itu yang apa? Eman-eman ya? Aku permasalahkan gitu loh, cuman pihak sana nggak terima intinya gitu Jar, suruh balikin ikannya, cuman ya udahlah, aku nggak mau repot juga kan, apalagi packing ikan segede gini kan, cuman aku bilang ya udah, aku nggak apa-apa, nggak masalah, nanti tak, ini udah beres kan? Udah beres. Aku bilang nggak apa-apa, tak rawat pasti beres. Nah ini menurutmu piye Jar? Banyaknya bening. Ini tangi gak sebening ini tau ya sana. Aku soalnya ganti filtrasi. Ini pakai berapa liter? Satu liter tak? Satu liter ini tidak sampai ini yang media soft. Lampunya juga, lampunya dong makanya bening. Api api kok ini mentalnya api. Mental oke okay, ya. Api kalau kayak gini tuh bagus pasti loh pas digerak semua gitu loh. Nah pas buka semua ya. Tadi itu sekarang kan
bunganya segini, yang dinikmatin kan sirip-siripnya ada. Coba penikmat sirip ini, coba kita lihat penikmat sirip. Tapi memang memang harus dia flaring bener ya, flaring full ya. Jadi buka. Wah, itu loh. Nah, ini settingan lampunya ngomong-ngomong di setting fajar loh ini. Pas gini loh. Stelane. Ini berapa persen, Jar? Yang biru itu 75%, yang merah 65%, yang hijau 34%. Oh, iya iya iya. Aku juga suka ngurangin hijau. Oh, supaya itu. Coba lihat. Supaya enggak terlalu kelihatan kayak apa sih namanya? Wah, supaya tidak terlihat ijo-ijo gitu loh. Gak kayak anu. Ini kira-kira bisa biru lagi enggak ya? Semakin biru enggak ya itunya, apa dorsal itunya? Kayaknya bisa ya. Bisa lebih tegas nanti. Bisa lebih tegas ya? Ini mau tak coba pakai pelet jahat. Coba nanti difoto sekarang sama besok. Pasti diupdate lagi paling 3 minggu atau bulan lah. Oke, berarti udang sama pelet. Pelet. Siap. Nah, ini tapi kalau bunga 1 2 3 4 5 5 ya, Pak? 5. 5 kayak ini. Kanan kiri. Mayalah digawani semua, aku ben digawani 1 juta. Tapi kan ini size besar, Jar. Punya aku baru berapa senti ya? 40. Nah, yang tidak bisa disaingi adalah sebenarnya yang tidak bisa menyaingi punyamu itu adalah apa, dari ikan-ikan manapun yang aku cari ya, yang belum ketemu itu batik. Bentuk motif batik aneh ini kan atasnya yang bunder-bunder, nah, punyamu kan semua udah atas bawah bunder. Atas bawah itu bunder-bunder semua. Kalau mental sih udah oke sih. Tuh ngerikan, sangar ini. Nanti tunggu galeri Jar, tak pindah ke Teng OC. Ya ayo belanjamu ke Jakarta lagi. 90 cm. Ayo ke Jakarta belanja. Wah, garai boros. Lu tak jak dong sih, kalian aku juga mas belanja. Apa triple black water? Wah, ini rebutan ini, karo Fajar juga. Triple black water, vitamin, ada apa nih? Ini aku pakai yang 90 cm. Slim ya? Slim. Ini aja kan biasanya aku pun enggak 100% kan. Ini enggak 100% aja lumutnya. Apik. Karena pare kan tinggi. Pare tinggi. Agune berarti air apik, lumutnya hijau. Sing apik iki lho. Wis. Tak tunggu sesuk aku. ini pantas kalau untuk dipajang ya. Sangat membanggakan. Ada siletnya. Ada siletnya. Wih, galak. Ini untuk sementara Jar, aku masih lebih sering dikasih makannya apa? Udang. 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 Awal-awal doang tak kasih cacing. Waktu ekor sobek. Penyembuhan. Penyembuhan cepet banget pakai cacing memang. Ini gede ya? Gede. Nah, 40 udah belum ya? Belum ya tapi ya. Paling 37. Oh ya. 37-38 mungkin ya. Tapi ya ini gara-gara Fajar Arif pokoknya. Gara-gara Fajar Arif aku tuku. Itu sebenarnya gini Jar. Kalau kamu gak cerita nah ini rebutan sama Ricci, aku gak beli. Gengsi ya sih. Oh bukan gengsi. Berarti kan ini berarti apik. Ya bener lho. Berarti tidak salah memilih ngono lah. Apik tapi kok. Tapi anu nanti kita coba buat desainnya ya. Supaya Eden. Kita bisa collab. Nah, ne, ini malah anu red polos Jar. Bukan ini Suratani. Suratani ini di depan sekarang. Ini red polos. Nah, itu baru tahu aku bahwa kemungkinan berarti dia jantan. Polos tambah betina saya oke bunganya. Nanti kita carikan betinanya ya. Itu aku yang aku kan betina.
yang di belakang itu apa? Betina full bunga ini. Full bunga. Ya, gedenya sama enggak? Enggak. Kita perkan. Kita ternak. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong jar aku mau ini. Nyuruh kamu review satu lagi. Apa nih iki? Stewarti. Berarti nah, berarti Stewarti. Soalnya gini ya, guys. Aku tuh udah diracun Fajar beli Barca. Nah, aku sekarang kan bisanya ngeracun Barca KW. Karena aku masih punya. Apa? Tadi malam itu yang belum tak gosok nanti paling Stewarti nih. Stewarti. Stewarti nih Fajar sudah berapa lama, Jar? 3 tahun lebih, Pak. Paling old. Ya, tak jajal. Yuk. Tak kawin nih. Yuk lihat tuh. Oke, teman-teman. Kita lihat Stewartinya sekarang pakai Ciros ya. Ini barusan pindah, Jar. Ya toh? Barusan di sana udah pindah ke sini, makanya dia mager. Kayak entes gelem. Oh, gantes gelem. Wah, ini guys, lihat nih. Wah, berarti Ciros nih untuk dwarf juga ngeri ya, Jar. Buat semua enggak oke. Buat semua ya. All fish malah ya. Gimana, Jar? Mengerikan. Rime asik ya. Gimana? Jadi mau dibayar? Besok lah, gampang. Ngeri. Ojo, kok aku rada istimewa arti. Oh, sini ganti Barca deh ya. Mas, api Barca ya. Ya. Gak jadi gini guys. Aku tuh sudah booking. Satu. Pra dua sekalian. Loh, katanya satu udah di mau di nganu. Ya besok nak datang lagi toh. Kanan kiri satu-satu. Cek sini sana. Oh, sering kono Mbak. Ora anti. Ini juga jadi galak banget, Jar. Aku enggak tahu kenapa. Tuh. Pas itu tak upload juga di TikTok. Dia jadi galak banget nih. Sejak di sini. Keramat tengi tadi. Semua ikanku yang di sini jadi galak banget. Tengi apa iki maknya gak boros iki gak go optik clear kabeh. Intinya berarti kalau pakai optik clear mungkin karena gini, Jar. Di sini kan orang sering lewat nih. Dia sering kaget juga kan. Deng. Oh gitu. Iya. Makanya kan tadi ada orang kesini ya, diserang dor. Ngejar ya langsung respon. Ngejar. Ini kalau misal dia capek, turun gitu, tidak ada orang ya. Terus aku keluar dari kamar, langsung kondisi naik. Gelap, lampu mati pun dia langsung naik. Gitu. Cuman ini gimana kalau buat kontes? Masuk, poin ini terus. Mentalnya adaptasi masuk ya. Adaptasi ya. Tapi kok saya makin sini makin pecah. Woi, gilu nih. Malah ini lo guys, tak lihat ini. Badai. Badai ini apa ya? Kain lon pandunya lo. Oh. Pantinya itu. Yang nyambung kuningnya itu. Ini tuh, oi, belakangnya itu barnya itu malah antar bar itu lo, jadi kuning. Tuh, belakang. Nih, tuh. Antar bar itu jadi kuning. Itu tuh kenapa ya itu? Mutasi apa piye sih aku ora mudeng ya. Masuk. Kurang sudah prediksi ya itu. Prediksi nah, prediksi ya. Kalau punya temanku itu malah mutasi jadi kayak Stewarti bagi galaksi dulu yang trotol. Oh. Tadi ini ada bare. Ada bare. Sekarang malah jadi hitam. Nah, kalau ini malah jadi kuning ya. Bahkan yang depan udah mulai ngisi loh, Jar. Nih, beberapa dari pakan mungkin efek. Yang depan tuh, tuh. Ngisi ya? Mecah-mecah jadi kuning. Wah, malah jackpot ini guys. Orang iso kontes, orang apa-apa nek dadi kaya badai. Jackpot. Wah, berarti ini berarti kan teman-teman lagi banyak yang PO auranti toh. Berarti tidak menutup kemungkinan dapat jackpot. Nah, jackpotnya gitu hari. Antara jadi yang trotol-trotol atau yang tempat yang barnya gede barnya gede-gede bisa nyambung nanti tebel-tebel. Nah,
kaget sih sewaktu. Ini baru pindah soalnya Jar. Tadi sih api kon aku adaptasi nih. Punya aku pindah terus langsung sharing. Punya Fajar soalnya udah lama. Udah lama. Nah, cuman ini sekarang kebanyakan tak filter semua Jar. Filter internal karena aku pakai sejak pakai Ciros gini itu kotor. Cepet lumutan. Lumutan karena kan memang dia bagus parnya gede kan. Nah, untuk jaga itu kan berarti kita harus mensirkulasi airnya dengan baik dan benar. Gitu. Nah, ini nanti tak masukin videonya kalau dia nanti udah settle. Kalau yang bulkra malah pindah-pindah udah langsung satu. Iya. Dina tawe satset. Oh. Tapi ning kontes ora satset ya, asem. Besok ya, Sal, Mbok. Menawa. Mbok menawa. Oke, ngomong-ngomong teman-teman, thank you banget buat kalian yang udah ngikutin. Nanti ditunggu, kita sedang merencanakan sesuatu. Nanti pokoknya kita kasih surprise buat kalian ya, selain collab kita ini, tapi ada sesuatu yang kita sedang rencanakan. Apakah itu? Kalian penasaran? Nanti kalian tunggu dan kalian subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info-infonya. Oke? Jadi sekian dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa siap-siap 20 ribu buka kita 15K kita mau spoiler. Tapi 20 ribu buka baru nanti aku beli acuannya. Pengen cepet-cepet tapi mau beli Barca jadi galau tapi ya wis malah galau kok. See you guys at the next video. Subscribe.